Halo guys. Jadi balik lagi ke channel kita ALF99. Yeay. Jadi kali ini kita bakal mau masak-masak. Kita mau masak-masak. Jadi nanti kita bakal tunjukin bahan-bahan apa yang kita bakal masak. Makanya ikutin terus dan jangan lupa pokoknya subscribe dulu. Yang baru gabung subscribe dulu dan nanti. Oke? Nah, tadi kita baru balik dari pasar. Dan bahan-bahannya ini ada bumbu bakar, terus ada tahu, tahunya beli dua, ada tempe, dan ada ikan. Dan bahan utama kita adalah ikan gurame. Jadi ikan gurame ini bakal kita mau apain? Kita mau bakar. Bakar ya? Bakar kecap. Oke, jadi makanya ikutin terus ya guys. Gimana keseruannya? Tonton. Jadi sebelum kita mau bakar ikan itu mesti dicuci dulu. Kita cuci dulu. Gede-gede ya. Maaf ya guys kalau dapurnya agak kotor. Ini satu jenis ini. Kurang bersih. Mantap. Ini biar meresap bumbunya. Banyakin. Mantap coy. Jangan lupa guys, klik tombol warna merah guys yang ada bacaan subscribe. Oke ya guys, sampai lupa. Ini kita udah beli arangnya buat ngebakar sama beli tadi beli jeruk nipis. Proses pembuatannya. Jadi kita ungkep dulu. Kita pakai jeruk nipis biar bau amisnya hilang. Oke guys, setelah tadi dipakein jeruk nipis ikannya. Sekarang mau pakai bumbu. Kita pakaiin bumbu yang sudah tadi kita beli di pasar. Ada apa ini? Wah. Kan ada lagi sini. Itu nggak kena kaki. Chef Payet ini. Mau makan-makan ya. Sama siapa? Sama Chef Payet. Sama Chef Payet. Kan makan sama saudara kamu. Dikit saja. Kita lagi berada di Kota Bogor. Merayakan ulang tahun. Ulang tahun aku di Bogor. Ada rumahnya di Jakarta. Ngambil libur kerja ya. Kita berdua ngambil libur kerja habis ini dengan caranya seperti ini. Wangi. Ini jadi, ini tajam banget. Apanya? Buntutnya, ekornya. Buntut sama itu sama aja ya. Mantap. Jadi habis ini nanti kita diemin dulu selama setengah jam lah. Oh. Enggak. 20 menit. Biar bumbunya ngeresep ya. Heeh. Habis itu baru kita bakar. Bakar. Ya guys, jadi kaget. Sambil nunggu apa? Ikannya yang tadi dibumbuin biar ngeresep dulu, kita sambil iniin tahu sama tempe. Oke, nanti kita bikin
goreng aja yang simpel. Oke guys, ini tempenya kita potong-potong. Ini juga mau kita goreng. Oke guys, jadi ini dia. Nanti kita bakal mau bakar di sini. Ini di belakang rumah Fayet di Bogor. Suasananya ya kalau perkampungan kayak gini jadinya suasananya. Ini ngapain sayang? Lagi naruh garam. Ya banyak-banyak, nanti jadi anak micin loh. Enggak, kan itu kan micin, kan garam. Nanti jadi bego. Itu banyak banget, kocak. Enggak. Wow. Masuk. Sok. Masuk ala-ala. Cuma satu. Kembali tuken ya. Masuk dulu. Cuma satu masuk. Kaget. Meletek-meletek. Kalau bulak balik lantep mata. Biarin aja dulu, Fai.
Ya, 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 ya
Jadi prosesnya lumayan rumit. Enggak pure aku sendiri, tapi butuh bantuan orang lain. Jadi tadi udah kelar makannya juga sih, udah diberesin juga. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-temannya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.